Militer Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan aksi senyap seorang prajurit Rusia saat merebut parit pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 16 Maret 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan seorang tentara Rusia, prajurit Alexander Viktorovich Maltsev dari detasemen penyerangan 488 MSP mampu merebut parit Ukraina seorang diri pada 10 Maret di Svatovo Kremenaya. Ia mengeliminir 3 tentara angkatan bersenjata Ukraina dan menangkap 2 sisanya. Dia bisa dengan senyap dan tenang menghabisi mereka yang melawan dan menangkap yang mengangkat tangan, jelas narasi unggahan. Aksinya tersebut terekam jelas drone pengintai Rusia. Sayangnya dikabarkan pada 13 Maret 2023, prajurit Maltsev tersebut meninggal akibat serangan pasukan Ukraina. Sekarang dokumen sedang disiapkan untuk gelar pahlawan Rusia secara anumerta untuknya, tulis militer Rusia dalam keterangan unggahan.
Setahun berlangsung invasi, Rusia melaporkan 402 pesawat Ukraina, 221 helikopter, 3.434 kendaraan udara tak berawak, 414 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi Khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 1.040 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 162.560 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga ke 386.